Belum, bos. Rusaknya parah banget. Ya, paling juga besok kelarnya, bos. Tapi saya udah janji. Hari ini selesai dan nanti sore diambil. Apa kamu nggak bisa selesaikan hari ini? Saya nggak mau mengecewakan pelanggan, Man. Maman juga udah usahain buat ngelarin hari ini. Tapi emang nggak bisa, rusaknya parah banget, bos. Andai saja kemarin saya tambah pegawai, kita nggak bakal keteteran kayak begini. Permisi. Jadi, benar kamu mau kerja di... Iya, saya mau kerja di sini, Pak. Tapi masalahnya, selama ini saya belum pernah memperkerjakan wanita sebagai montir saya. Terus, kamu nggak takut kotor-kotor kena oli? Saya gini-gini lulusan STM, Pak. Kemarin saya sempat kerja di bengkel teman saya. Tapi bulan kemarin usahanya bangkrut. Ya sudah. Kalau begitu kamu mulai bekerja di bengkel ini. Saya diterima, Pak. Iya. Bapak serius? Iya. Saya janji, Pak. Saya nggak akan ngecewain Bapak. Iya, tapi kalau kamu mengecewakan saya akan langsung pecat kamu. Siap, Pak. Ya sudah, sana ke bengkel. Siap. Makasih, Bos. Apa dia bisa ya? Semoga aja saya tidak salah ambil keputusan. Akhirnya aku menemukan skuter yang selama ini aku idam-idamkan. Pokoknya bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan skuter itu. Halo? Coba lo nyalain dulu. Oke, siap. Gila, lihat, ya kan? Hebat kamu, Gak. Untung aja ada kamu. Ya itu dong. Cepat juga mereka akrab. Tapi syukurlah, ternyata dia bisa kerja juga. Wah, Boni pasti seneng aku beliin ini. Gile, ini cewek kumel banget. Kalau nyetir tuh hati-hati dong, nggak bisa nyetir. Maaf. Saya minta maaf ya. Tapi mbak gak perlu marah-marah gitu dong, mbak kan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Kamu itu hampir aja nabrak aku. Dan kamu lihat, martabak aku jatuh. Apa-apa nih? Hei, urusan kita belum selesai ya. Keluar! Sopan banget sih tuh orang. Diminum. Ya Bu, minum ya. Ya, itu teh manis spesial buat Natejo. Enak Bu, masih anget. Bu, ngomong-ngomong, Mega kemana Ibu? Tadi sih bilangnya mau nyari kerja. Tapi tahu deh sampai sekarang belum pulang juga. Memangnya udah janjian sama Mega? Sebenarnya sih belum, Bu. Mau kasih surprise. Wah, Natejo
Surprise, surprise. Romantis banget sih. Ah, ibu kayak nggak tahu aja anak muda kalau lagi jatuh cinta. Waalaikumsalam. Aduh, ngapain sih tuh orang kesini? Halo, Mega. Sebentar ya. Oh, Ibu kenapa sih, Bu? Kamu tuh keterlaluan banget. Dari mana aja? Terus muka kenapa pada cemong semuanya? Mega habis kerja di bengkel, Bu. Apa? Aduh, kamu tuh bego banget. Ngapain kerja di bengkel? Udah, kamu terima Tejo aja. Ibu yakin dia itu bisa nyenengin kamu. Aduh, tapi Bu... Shh. Ini kalau dibilangin ngebantah terus, ya ngebantah terus. Sekarang kamu mandi, dandan yang cantik, Tejo mau ajakin kamu jalan. Ayo cepet. Ya sana. Maaf ya, Tejo. Aduh, Mega suka begitu. Ayo dimakan. Sambil tunggu, Mega mau mandi. Kenapa sakit-sakit terus sih, Pak? Kapan sembuhnya? Doain Bapak ya, biar cepet sembuh. Iya. Mendingan, gue ketemu Bapak dulu. Ya ampun, kok gue berantakan banget sih? Boni pasti seneng nih. Assalamualaikum. Akhirnya Mbak Mega pulang juga. Waalaikumsalam. Nih, Mbak Mega bawain makanan buat kamu. Boni ambil piring dulu ya. Kamu dari mana? Muka kamu kok belepotan gitu? Aku sekarang udah kerja, Pak. Kerja? Kerja apa? Di bengkel lagi. Ya mau gimana lagi, Pak? Zaman sekarang kan susah nyari kerja. Jangankan lulusan STM, lulusan sarjana aja banyak yang nganggur. Maafin Bapak ya. Harusnya Bapak yang kerja keras, banting tulang untuk menghidupi keluarga kita. Tapi Bapak malah nyusahin kamu. Enggak, Pak. Udah, Bapak nggak usah ngomong kayak gitu. Selama ini juga Bapak udah kerja keras kan buat kita. Udah, Bapak tenang aja. Ya? Nih, kopi putih. Terima kasih ya. Bapak bersyukur punya anak seperti kamu. Ya Allah. Mudahkanlah rezeki untuk hamba, ya Allah. Agar hamba bisa membiayai pengobatan bapak hamba. Masuk ke bengkel. Di bengkel lagi? Ya ampun, Lang. Kamu tuh kan bisa beli mobil yang lebih bagus dari itu. Lagian mobil bobrok kayak gitu ngapain sih dipertahanin? Kan kamu tahu kalau mobil itu peninggalan ayahku. Aku nggak mungkin jual mobil itu. Dan kamu juga tahu kan, mobil itu banyak kenangannya. Iya, ngerti. Tapi kan kalau naik motor kayak gini, aku nggak mungkin dong. Aku pakai baju udah kayak gini juga masuk naik motor. Biasa. Aku tahu. Nah, kamu pakai ini aja, ya. Oh, kalau tau kayak gini sih aku mendingan tidur dari tadi. Pacarku kalau marah makin cantik. Awas. Ini gimana naiknya? Iya. Tunggu dulu dong. Kak, aku senang deh bisa ngabisin waktu bersama kamu. Waktu aku di luar kota, aku cuma mikirin kamu loh. Berharap
Cuk, Cuk lepasin. 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 Cuk. Maaf, kamu hanya teman biasa. Ku tak ingin sakiti dia dan tak. Kamu? Kamu? Siapa, Lang? Kenal. Enggak kenal. Siapa lagi dia? Siapa juga yang kenal sama cowok kayak gitu? Siapa sih? Emang kamu kenal sama dia? Udah pulang yuk. Eh, ntar dulu. Makanannya belum datang. Pasin, ya udah makan aja sendiri sana. Rega, tunggu. Aku pikir kamu mau ngajak aku makan malam kemana kayak gitu, restoran bintang 5 kayak apa kayak yang bagus sedikit. Ternyata, makan yang tempat jorok kayak gini. Sekali lagi terima kasih Mas Kalang sudah mau servis mobilnya di bengkel ini. Iya Pak, sama-sama. Kenapa Mas Kalang? Pak, skuter ini punya siapa? Punya pelanggan Bapak juga? Bukan. Pegawai saya. Apa? Jadi dia yang punya skuter itu? Hah? Dia? Ngapain dia di sini? Mega, kenapa kamu telat hari ini? Maaf, Bos. Pak, saya pamit dulu ya. Makasih, Pak, ya. Hati-hati, Mas Galang. Ya, Pak. Makasih, ya. Bos, udah selesai, Bos? Ya, makasih, ya. Kalau diperhatiin sih, ganteng juga. Aduh, enggak. Aduh, enggak apaan sih. Percuma ganteng kalau sikapnya sombong dan nyebelin. Saya paling tidak suka pegawai yang tidak disiplin. Waktu sangat berharga buat saya. Jadi kalau kamu masih mau bertahan kerja di sini, kamu harus belajar disiplin. Iya, Bos. Ya sudah, sana. Permisi, Bos. Mega, ternyata pemilik skuter itu. Pokoknya, bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan skuter antik itu. Meskipun aku harus ngedeketin cewek aneh itu dulu. Bu, Bapak kenapa, Bu? Udah, nggak usah banyak tanya. Sekarang bawa Bapak ke klinik. Ayo, cepat! Yaudah. Emangnya nggak apa-apa ya Bapak naik motor? Aku takutnya nanti malah makin parah penyakitnya. Nggak apa-apa. Bapak kan sudah pakai jaket setebal ini. Udah, kamu nggak usah banyak ngomong. Udah pergi sana, anterin Bapak ke klinik. Ayo, Pak, sana. Tunggu sebentar, tunggu. Apa lagi, Bu? Tunggu ya. Nah, nih, ayo. Apa-apaan nih, Bu? Ini safety belt, pengaman buat Bapak. Supaya Bapak tuh nggak jatuh. Kamu nyetirin hati-hati ya. Udah sana berangkat. Hati-hati di jalan. Tejo, juragan tempe datang. Bawa apa ya dia ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pakai cium tangan segala, pasti ada maunya ya. Mau nyari Mega, Bu. Mega ada? Ya, telat. Mega baru aja pergi ke klinik nganterin bapaknya. Ya udah aku nyusul deh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya. Mega. Bapak jadi malu. Banyak yang ngeliatin. Terus pakai diket-diket begini lagi. Udah, enggak apa-apa, Pak. Yang penting kita selamat sampai rumah sakit ya.
Jo, Pak. Ada apa ya? Ada apa, Kak Jo? Pak, Mega. Bapak ikut aku aja deh, soalnya anginnya kenceng banget, nanti Bapak tambah sakit. Enggak usah, Jo. Enggak apa-apa, Jo. Udah, Pak, bener, Pak. Bapak ikut aku aja. Nanti kamu repot, Jo. Enggak apa-apa, Pak. Ya udah deh, enggak apa-apa, Pak. Kamu enggak apa-apa? Daripada Bapak makin sakit, ya. Gimana keadaan Bapak? Kurang baik, Jo. Pak, ya udah Bapak tunggu sini dulu ya. Aku mau nebus obatnya dulu. Ya, Pak, tunggu, Pak. Aku ikut kamu ya. Rp350.000, Mbak. Duitnya kurang lagi. Boleh saya ambil setengahnya dulu nggak, Mas? Kok setengah? Udah, Mas. Ambil semuanya. Biar Tejo yang bayar. Enggak, Jo, nggak usah. Gua nggak mau ngerepotin lo. Udahlah, Mega. Kalau keadaan begini, kamu bisa ngandelin aku, ya? Ini, Mas, 350.000. Sebentar dulu ya, Mbak. Hehe, sebentar lagi Mega bakal menerima cinta gue nih kayaknya. Ini obatnya, Mbak. Makasih ya, Mas. Ada apa lagi, Mega? Aduh, kok gue jadi deg-degan ya? Gue bayar setengahnya dulu. Sisanya pasti gue lunasin. Gak usah, Mega. Mega! Mega! Keadaannya? Bapak nggak apa-apa, Bu. Yang penting, kata dokter, Bapak minum obat yang teratur dan istirahat yang cukup. Penyakit Bapak pasti cepat sembuh. Syukurlah, Pak, kalau begitu. Natejo, makasih ya udah nganterin Bapak. Iya, Bu. Apapun akan saya lakukan untuk keluarga ini. Waduh, kamu memang laki-laki yang baik. Ya, halo? Oh iya, apa? Bahan-bahan untuk tempe udah habis semua. Oke, saya akan segera sana. Oke ya, terima kasih. Bu, Pak, Mega, aku permisi sebentar ya, karena masih ada masalah di pabrik. Oh iya. Terima kasih pulang, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Aku pulang dulu ya. Mega. Kamu tuh kenapa begitu sama Tejo? Tejo itu laki-laki yang baik, yang perhatian sama kamu, perhatian sama keluarga kamu. Kamu tuh maunya apa? Mau cari yang seperti apa? Jangan sok jual mahal. Nggak bisa gitu dong, Bu. Ini kan masalah perasaan. Mega tuh nggak cinta sama Tejo. Alah, cinta tuh bisa datang belakangan. Kalau kamu sudah menikah dan punya anak, kamu tuh pasti bisa menerima Tejo dan cinta sama dia. Tapi, Bu, susah ngomong sama kamu, ngebantah terus. Kalau kamu memang sayang sama bapak kamu, seharusnya kamu rela melakukan apa saja, termasuk menikah sama si Tejo. Bapak kamu kan bisa punya uang untuk berobat dan bisa melunasi hutang-hutang sama Tejo. Bu, sudah, Bu. Mendingan sekarang Ibu nemenin Bapak ke dalam. Bapak perlu istirahat, Bu. Iya, ya udah. Di sini obatnya. Seandainya aja kamu masih ada di sini, Ibu nggak akan maksa aku buat nerima Tejo. Aku bukannya nggak mau berkorban demi keluarga aku. Tapi aku cuma nggak sanggup
kalau aku harus mengorbankan perasaan aku karena aku cuma cinta. Kerja ini pakaian cuci dulu, udah numpuk nih pada bau, lihat nih banyak banget. Aduh Bu, Mega udah telat Bu, nanti ya Bu setelah Mega pulang kerja, Mega janji Mega bakalan cuci semuanya ya Bu. Kamu nggak usah banyak alasan, sekarang Ibu tuh mau ke pasar mau belanja, kamu jaga Bapak dulu ya. Aduh Bu, Mega tuh udah telat Bu. Coba kalau kamu terima lamaran Tejo, kamu tuh hidupnya bakalan senang, nggak akan kayak gini kerja keras cari duit. Kamu tuh kerjanya cuma ngurus rumah, susah kalau dibilangin. Ini udah jam berapa? Baru juga seminggu kamu kerja. Sudah dua kali kamu datang terlambat. Kamu ini niat kerja apa enggak? Kamu tahu kan? Saya paling tidak suka pegawai yang tidak disiplin. Maaf, Bos. Saya janji, Bos. Saya nggak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Dan sebagai gantinya, saya akan kerja lembur.
dan bos nggak perlu bayar upah saya. Kamu yakin? Iya, bos. Kasian banget, Mega. Baru datang udah kena semprot sama Pak Bos. Kerjain sendiri aja dulu, Mat. Gangguin aja sih. Kira-kira siapa ya yang bakal disemprot sama Pak Bos kalau tahu anak buahnya ada yang nguping? Eh, Mas Galang, mau ketemu Pak Bos? Silakan, Mas, silakan. Ya udah, sana kamu, kerja. Permisi, Bos. Aku mau ngomong sebentar sama kamu. Mau ngomong apa? Mobil kamu bermasalah lagi? Enggak, bukan itu. Aku mau beli skuter kamu. Skuter aku? Sorry, nggak dijual. Eh. Apa sih? Berapapun harganya, akan aku bayarin. Kenapa kamu suka banget sama skuter aku? Orang skuternya udah butut kayak gitu. Buat kamu butut, tapi buat aku itu antik. Dan aku udah lama banget mau punya skuter kayak gitu. Jadi aku akan bayar berapapun yang kamu mau. Kamu denger ya? Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah jual skuter itu. Dan aku juga sampai kapanpun nggak akan pernah nyerah untuk mendapatkan skuter kamu. Eh, hey, Mas Galang. Kenapa nggak langsung masuk? Maaf, Pak. Maaf. Ayo, kita ke sana yuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya pengen banget, Pak, skuter itu. Tolong ya, Pak, ya. Tolong, Pak. Ujuk Mega supaya mau jual skuter itu. Ya, Pak, ya. Mas Galang ini dari dulu tidak pernah berubah. Kalau sudah ngejar skuter, sampai ke ujung kulon juga dikejar. Emangnya skuter-skuter yang di rumah nggak cukup? Wah, yang ini beda banget, Pak. Udah dari lama, saya pingin banget skuter itu. Makanya, Pak, bagaimanapun caranya, saya harus punya skuter itu, Pak. Ayo dong, Pak, tolong, Pak. Ya, bujukin Mega ya, Pak, ya. Ya. Nanti saya akan coba membujuk Mega. Ah, Galang kemana sih? Harusnya kan di hari ini nganterin aku ke salon. Masa dia lupa deh. Ah, daripada nungguin dia, mendingan...
nyelamatin kamu dari penjahat itu, tau gak? Eh, penjahat, pergi lu dari sini! Lihat pembalasan gua lu ya! Kamu tuh kenapa? Sampai begitu mukanya? Gak apa-apa, Bu. Yang penting Mega selamat. Aduh. Iya, syukur ya kamu selamat. Tapi ibu pengen tahu kejadiannya gimana sih? Iya, tadi pas di jalan ada yang mau ngerampas Vespanya Mega, Bu. Wah. Untung ada Tejo. Enggak, Bu. Bukan yang ngerampas. Kamu tuh salah paham, tau gak? Salah paham gimana? Jelas-jelas tadi aku lihat ada yang mau ngerampas. Untung ada Tejo. Tuh preman langsung di... Ini orang lebay banget sih. Bukannya dia sendiri yang bonyok. Ngapain jadi muter balikin fakta? Oh, aduh tuh tuh. Mega, pelan-pelan, kasihan kesakitan. Main pencet-pencet aja. Ya. Be, kau maafin aku ya. Tadi tuh bukannya aku gak mau jemput kamu, tapi aku tuh benar-benar lupa. Terus teleponku, kenapa gak diangkat? Handphone gue error. Alah, bohong. Kamu tuh emang belakangan ini udah gak ada waktu kan buat aku? Dulu aja, kamu selalu nyempet-nyempetin waktu walaupun kamu sibuk. Sekarang kamu tuh udah berubah. Jangan-jangan, kamu selingkuh ya? Kok kamu mikirnya kejauhan sih? Beb, kamu kan tahu cintaku itu cuma buat kamu. Apa sih? Jadi please ya, tolong kamu buang jauh-jauh pikiran itu, ya? Udah. Beb, aku janji sama kamu. Aku nggak akan pernah ngelakuin kesalahannya sama lagi. Ya? Jadi please, kamu tolong maafin aku ya. Iya. Maaf ya lah, aku terpaksa mata-matain kamu kayak gini karena aku gak bisa sepenuhnya percaya sama kamu. Halo, Beb. Kamu lagi apa? Aku mau ke kantor. Oh, udah mau ke kantor. Ya udah, kalau gitu hati-hati ya. Oh iya ya. Oke. Pak, ikutin Pak. Mau belanja apa, Bu? Pasar. Iya, Kak. Galang? Itu siapa, Mbak? Bukan siapa-siapa kok. Ayo deh, aku sekolah dulu ya. Iya. Bu, berangkat sekolah dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Galang? Hei. Mega, kamu kenapa gak pernah bilang kalau punya teman seganteng Brad Pitt? Brad Pitt, Bu? Kalau saya jadi Brad Pitt, jangan-jangan ibu Angelina Jolie-nya ya. Kamu bisa aja. Udah, Bu berangkat ke pasar dulu ya. Iya. Silakan. Makasih, Bu ya. Kok kamu bisa tahu rumah aku? Kamu ngikutin aku ya? Enggak lah. Aku tahu alamat rumah kamu dari Pak Burhan. Pak Burhan? Iya. Aku juga udah minta izin sama Pak Bos untuk ngajak kamu jalan-jalan hari ini. Hah? Enggak. Aku nggak bisa. Hari ini aku sibuk. Ayo dong. Cuma hari ini aja. Ayo. Kalau aku ngikutin kamu, besok kerjaan aku numpuk. Enggak ada. Mega, ayolah sebentar aja. Yuk. Thank you.
Siapa sih cewek itu? Kenapa juga Galang mesti ngikutin dia? Bapak, ikutin, Pak. Banget sih tuh cowok. Kamu ngikutin aku ya? Gear banget sih kamu. Aku datang ke sini mau ketemu sama Pak Bos. Mega itu keras kepala banget, Pak. Nggak mau jual skuternya meskipun saya udah tawar harga tinggi loh. Sabar, Mas Galang. Mungkin sekarang ini Mega belum butuh duit. Makanya dia nggak mau menjual skuternya. Pak Jimba, ada yang bisa kami bantu? Miskin yang kerjanya serabutan. Ih, siapa sih lo datang-datang marah-marah? Gue kasih tau ya sama lo, jangan gangguin pacar gue lagi. Ngerti? Gue gak pernah gangguin cowok lo ya. Udah deh, lo tuh emang kampungan tau gak sih? Eh, lo tau kan? Hah? Apa sih? Siapa itu? Kita, ayo, kita lihat yuk. Ayo, Pak. Jadi cewek sombong ini pacarnya Galang. Karina, kamu ngapain di sini? Kenapa? Kamu kaget aku mergokin kamu ketemu cewek ini di sini? Iya. Bukan begitu, dan aku rasa pasti kamu salah paham. Udah deh, kamu enggak usah bohong lagi sama aku. Tadi kamu bilang kamu pergi ke kantor, ternyata kamu malah kesini nyamperin cewek ini kan? Oke, aku salah. Tapi aku kesini itu ada alasannya, dan kamu dengar dulu dong penjelasan dari aku. Halo, udahlah. Nggak usah pakai penjelasan-penjelasan segala. Aku lebih percaya sama apa yang aku lihat sekarang dibanding kata-kata kamu. Mulai sekarang, kita putus. Karina! Kok kamu diem aja sih? Udah sana kejar. Udah biarin aja. Nanti kalau situasi udah tenang, aku baru ngobrol sama dia. Sini. Orangnya ganteng, ramah, keren banget. Namanya Galang. Iya, Pak, namanya Galang. Bapak baru dengar nama itu, Bu? Ibu juga baru ketemu tadi. Dia naik mobil lho, Pak. Mobilnya sih biasa aja, nggak bagus-bagus banget. Tapi Ibu yakin dia itu anak orang kaya. Jangan-jangan Mega pacaran sama dia, Bu. Ibu juga ngarepnya begitu, Pak. Mega tuh pacaran sama Galang. Kalau memang Mega nggak mau dijodohin sama Tejo, Ibu mau jodohin dia sama Galang, Pak. Jodohin sama Galang. Sudahlah, Bu. Biarin Mega nentuin pasangan hidupnya sendiri. Bapak itu selalu belain Mega. Apa yang Ibu perbuat ini buat kebaikan Mega? Dah, Ibu mau masak. Buruan ntar masuk, jangan kelamaan di luar. Masuk angin.
Kamu diantar sama siapa? Bukan urusan kamu deh. Kita mesti bicara. Kayaknya udah gak ada yang perlu dibicarain lagi deh. Udah jelas kalau kita berdua tuh udah selesai. Lagi juga aku udah deket sama Randy. Jadi kamu gak usah gangguin aku lagi ya. Randy? Siapa dia? Aku deket sama dia udah lama. Dia itu teman curhat aku. Dia itu gak kayak kamu. Dia selalu ada buat aku. Jadi aku pikir kalau dia itu lebih baik dari kamu. Aku gak nyangka kamu bisa kayak gini. Aku jadi ragu kalau selama ini kamu cinta sama aku. Jadi emang lebih baik hubungan kita berakhir sampai di sini. Rumah sakit. Rumah sakit mana? Dari mana ibu bisa mendapatkan uang 10 juta? Coba kalau kamu mau nerima Tejo, Tejo pasti akan membantu biaya pengobatan bapak. Bu, Mega pasti akan cari uangnya, Bu. Kamu pikir gampang nyari uang 10 juta dalam waktu sekejap? Udah, kamu gak usah banyak alasan. Ibu telepon Tejo dan kamu harus segera menikah sama Tejo. Bu, tolong jangan paksa Mega buat nikah sama Tejo, Bu. Mega gak cinta sama Tejo, Bu. Kamu masih bicara soal cinta? Aduh, Mega, kamu jadi anak jangan kelewat bodoh. Jangan melihat masa lalu kamu, tapi pikirkan masa depan kamu. Ibu tahu kenapa kamu tidak mau menikah sama Tejo. Karena kamu tidak bisa melupakan Rio, iya kan? Itu karena Mega udah punya pacar, Bu. Galang pacarnya Mega, Bu. Sorry ya, aku nggak maksud bawa-bawa kamu dalam masalah ini. Gak apa-apa lagi. Tadi aku cuma kaget aja kalau kamu bilang aku ini pacar kamu. Boleh nggak? Kamu pura-pura jadi pacarnya aku. Cuma sampai bapak sembuh doang. Setelah itu, aku janji.
traktir aku. Bagaimana kalau malam ini kita janjian? Hah? Temen kamu tuh ya, aku kirain apaan. Kalau cuma traktir doang sekecil. Oke. Ya udah, sampai ketemu nanti malam ya. Hati-hati ya. Iya. Cinta yang selamatkan hidupku. Kamu ingat enggak waktu pertama kali kita dulu ketemu di sini? Waktu kamu mukul belakang aku. Itu kan aku enggak sengaja. Iya, santai aja. Tapi ya, kalau diingat-ingat waktu itu kalau kita ketemu itu udah kayak kucing sama anjing tau enggak? Tapi sekarang semuanya berubah. Dulu aku ngerasa kamu itu adalah cowok paling nyebelin sedunia. Tapi ternyata aku salah. Kamu adalah cowok paling baik yang pernah aku kenal. Diam-diam kalian pacaran lagi. Tapi kalau emang benar kamu pacaran sama Mas Galang, aku yakin kehidupan kamu pasti sejahtera 7 keturunan. Maksud kamu? Emangnya Pak Bos nggak pernah cerita sama kamu? Ya, kalau Pak Bos itu teman baik almarhum ayahnya Mas Galang. Ya, katanya sih Mas Galang itu pengusaha sukses di bidang properti. Oh, jadi Galang tuh orang kaya. Kenapa orang sekaya Galang mau dekat dengan aku dan keluargaku? Atau jangan-jangan dia cuma kasihan sama kami? Gak, kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba kelihatan lemas kayak gitu? Gak apa-apa kok. Ya udah, gue pulang duluan ya. Galang udah jemput. Oh ya udah, hati-hati ya. Dadah. Lang. Yuk. Pak, bisa jalan dulu ya, Pak. Makasih. Hati-hati kamu ya. Iya. Miss Bos. Hey, udah sampai nih di rumah. Kamu diem aja. Aku masih nggak percaya kalau kamu tuh kaya banget. Ya, aku tahu sih kamu itu orang kaya. Tapi aku nggak nyangka aja kalau kamu sekaya itu. Terus kalau aku kaya, emangnya kenapa? Hubungan kita berubah. Ya, aku ngerasa aku nggak pantas buat kamu. Nggak.
jangan pernah ngomong seperti itu ya. Semua apa yang aku miliki sekarang ini bukan punya aku. Aku ini cuma nerusin dari peninggalan ayah aku. Jadi bukan hasil keringat aku sendiri. Lagi pula kekayaan itu sangat gak penting buat aku. Aku itu lebih bangga kalau semua yang aku miliki itu hasil dari jerih payah aku, hasil dari keringat aku. Justru aku lebih bangga sama kamu. Karena kamu ini cewek mandiri, kamu bekerja keras, mau melakukan apa saja demi keluarga kamu. Itu satu poin plus buat kamu. Kenapa aku jadi deg-degan kayak gini ya? Bejo, apa kabar? Kemana aja? Udah lama gak datang ke sini. Aduh, banyak banget bawaannya. Baik, Bu. Aku habis ngurusin kerjaan di luar kota. Oh, gitu. Ini aku bawain oleh-oleh dari sana buat Bapak sama Ibu. Ini buat Ibu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang kamu. Bon, aku bawain oleh-oleh buat kamu nih. Oh, makasih ya, Mas. Oh iya, itu buat siapa? Kalau yang ini spesial buat Mega, Bu. Meganya ada? Mega belum pulang. Oh, palingan juga Mbak Mega bareng sama pacarnya. Assalamualaikum. Itu dia Mbak Mega sama pacarnya. Baru pulang? Iya. Bu, titip ya, Bu. Ibu ke dalam dulu ya. Kebetulan nih, Mas Galang. Temenin Bone yuk. Oh, lapar. Makan Bone, apa? Mau makan bakso. Oke, kita makan bakso. Yuk. Tejo. Oh, Tejo. Aku mau nanya sama kamu. Kau benar pacaran penjahat itu? Apaan sih? Dia tuh bukan penjahat. Namanya Galang. Terserah mau namanya Galang kek, siapa kek. Aku nggak peduli. Tapi kenapa kau bisa nerima cinta dia? Sedangkan kan kamu tahu kalau aku tuh sayang dan cinta sama kamu. Kamu juga tahu kan? Kalau selama ini aku cuma nganggap kamu tuh teman. Teman? Setelah apa yang aku berikan sama kamu dan keluarga kamu, kamu anggap aku teman? Ya, sorry. Aku sama sekali nggak bermaksud untuk nyakitin perasaan kamu. Tega kamu ya? Kamu tega telah nyakitin perasaan aku, tahu nggak? Bon, aku boleh tanya nggak? Boleh. Pria itu siapa, Bon? Pacarnya sama Mega, tapi udah lama meninggalnya. Jadi, gara-gara Mas Rio meninggal, Mbak Mega nggak mau pacaran lagi. Jadi, selama ini Mega masih mencintai Rio, padahal Rio sudah lama meninggal. Meninggal karena apa, Bon? Sakit atau apa? Bukan. Karena kecelakaan pesawat. Mas mau tahu, skuter yang Mbak Mega pakai itu sebenarnya pembelian dari Mas Rio. Oh, jadi skuternya itu dari Mas Rio? Iya, dulu Mas Rio datang ke rumah dan ngasih motornya untuk Mbak Mega.
sebanyak-banyak. Sekarang juga ikut. Eh, apa-apa nih? Ayo! Eh, apa-apa nih? Eh, apa-apa nih? Eh! Eh! Hei, dengar ya. Lu join Mega? Kalau enggak, nih. Memangnya kalian ini siapa? Nyuruh saya untuk jauhin Mega. Gak usah banyak bacot. Sekarang juga. Lu tinggalin Mega. Kalian pikir saya takut sama kalian? Mau nyari mampus. Rasain. Ini belum seberapa ya? Woi, aduh, kerjaan semua udah beres. Eh, gua harap sih lu bisa nyelesain masalah ini dengan benar ya. Gua pegang mulut lo. Nih uangnya, udah kagak usah dihitung, udah pasti pas tuh. Itu kan gua nggak pernah salah. Yakin nih, ya? Yakin. Thank you, bos. Oke. Okay. Ciao. Oke. Okay. Thanks, bos. Oh iya, Mbak. Mbak Mega tahu nggak di mana rumah Mas Galang? Mbak nggak tahu, Bon. Tahu nomor teleponnya nggak? Teleponin dong suruh kesini. HP-nya nggak aktif. Nih, Mbak, bahasanya. Kasih ya, Bang. Tadi saya ketemu sama teman Mbak. Kasihan deh, Mbak. Dia dipukulin sama preman-preman. Kayaknya sih suruhan Mas Tejo. Abang serius, Bang? Turun dong. Hai Mega. Turun gue bilang. Apaan nih? Apa-apaan nih? Itu balasan buat lo karena lo udah nyuruh preman-preman itu mukulin Galang. Siapa yang mukulin dia? Fitnah. Gak usah bohong deh lo. Gue tau banget siapa lo ya. Cis. Mega! Mega!
aku gak bisa. Kenapa, Gak? Kenapa? Tolong kasih tahu alasannya. Kamu lihat cincin ini kan? Cincin ini udah ngikat aku sama Rio. Jadi aku gak mungkin pakai cincin dari kamu, Lang. Gak, sadar gak? Tolong kamu sadar. Rio itu udah meninggal. Jadi kamu gak bisa terus-menerus hidup dari bayangan masa lalu kalian. Kamu tahu, Lang. Rio itu meninggal karena dia pengen ngasih tahu orang tuanya tentang rencana pernikahan kami. Dan yang lebih nyakitin, sampai sekarang jenazahnya tuh belum ditemuin, Lang. Mega, kamu pantas bahagia, Kak. Dan aku bisa memberikan semuanya sama kamu. Karena aku nyata. Enggak, Lang, aku gak bisa. Sandiwara ini harus kita selesaikan sekarang juga. BPKB, secepatnya aku kirim ke kamu. Nah, Tejo, ibu mohon jangan bawa barang-barang ini semua. Jangan dibawa. Sabar, Bu. Cepat keluarin semuanya itu kompor. Bu, udah, Bu. Sabar, Bu. Sabar. Pak, kalau semuanya dibawa, kita nggak punya apa-apa lagi, Pak. Pokoknya semuanya ada di dalam. Keluar, Bu. Tejo, ternyata kamu tuh jahat. Kamu nggak punya hati. Selama ini ibu menganggap kamu tuh baik. Ternyata kebaikan kamu itu ada maunya. Ah, pergi kamu dari sini, pergi. Udah, sabar. Sabar, Bu. Pak, itu diambil semua, Pak. Ini ada apaan sih? Mega, ini, Pak. Hey, Mega, aku mau mengambil barang yang udah aku kasih ke keluarga kamu. Dan sisa barang lainnya aku anggap sebagai hutang keluarga kamu. Kamu tuh jahat banget ya? Ya udah, kamu ambil semua barang-barang itu. Karena kita semua nggak pernah minta, kan? Selama ini juga kamu yang terus-terusan maksa kita untuk menerima barang-barang dari kamu. Aku tahu, Tejo. Suatu saat, ini semua pasti akan terjadi. Dan terbukti, kan? Mega, aku harap kamu bisa menyelesaikan semua utang keluarga kamu cepatnya. Tenang aja. Aku pasti akan ngembaliin hutang-hutang aku. Dan sekarang kamu pergi! Pergi dari rumahku! Akhirnya skuter ini jadi milikku. Tapi ternyata setelah mendapatkannya, aku sama sekali nggak merasa senang. Skuter ini memang yang mempertemukanku sama kamu. Tapi karena skuter ini juga, akhirnya aku nggak punya alasan untuk menemuinya lagi. Galang. Belum tidur? Belum, Bu. Belum ngantuk. Bu, maafin Mega ya, Bu. Gara-gara Mega nolak cintanya Tejo, sekarang semuanya jadi kayak gini. Gak apa-apa, Mega. Seharusnya ibu yang minta maaf sama kamu. Karena selama ini ibu yang memaksa kamu untuk menerima Tejo. Padahal Tejo tuh bukan laki-laki yang baik. Dan ibu tuh selalu jahat sama kamu. Tapi sekarang ibu sadar, ibu mau hidup kamu bahagia. Mulai sekarang, kamu berhak menentukan pasangan kamu sendiri. Asal kamu tidak terikat pada masa lalu kamu. Lupakan Rio dan cari cinta kamu yang baru. Makasih untuk semua yang pernah kamu kasih buat aku, Yo. Tapi aku janji, aku akan selalu nyimpan semua kenangan tentang kita. Makasih ya, Bu. Aku udah gak ragu lagi sama perasaan aku. Aku udah gak sabar pengen ketemu sama kamu. Dan secepatnya menyampaikan perasaan aku ini. Mengapa semua ini terjadi?
cuma kebetulan kok lewat sini. Mega, Mega. Asik. Kenapa semuanya jadi berakhir begini ya? Karena kebodohan aku jadi kehilangan Galang. Mengapa semua ini terjadi? Karina kirim undangan buat kita. Karina nikah? Bukannya kalian... Enggak. Aku sama Karina nggak jadian lagi. Kemarin aku nemenin dia untuk ambil undangan itu. Oh, jadi gitu. Tapi aku senang kamu cemburu. Siapa yang cemburu? Udah deh. Kamu kalau cinta bilang aja cinta. Karena aku pengen dengar dari kamu.